34 orang, satu orang hamil ada di kamar. Siap mengikuti mata pelajaran? Siap mengikuti materi? Laksanakan. Duduk, siap, gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Bangsaan yang sesungguhnya, ya. Saya boleh berdiri? Boleh. Ya. Wawasan kebangsaan ini adalah bagaimana kita bangsa Indonesia dalam hal ini melihat secara komprehensif, ya, dari Sabang sampai Merauke tentang potensi-potensi yang ada di dalam keberagaman Indonesia ini. Ya. Maka kebangsaan atau wawasan kebangsaan lebih cenderung, ya, kita bisa melihat dengan Bhinneka Tunggal Ika. Siapa yang tahu Bhinneka Tunggal Ika? Inggris. Berbeda-beda walau tetap berbeda-beda namun tetap satu jua. Itulah wawasan kebangsaan, ya. Substansi yang sesungguhnya yang ada di dalam materi wawasan kebangsaan itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Kalau kita sudah memegang prinsip, ya, kita berbeda boleh, tapi kita tidak boleh berpecah-pecah. Kita berbeda, namun kita tetap satu, yaitu Indonesia. Bapak Ibu hadirin sekalian, coba Bapak Ibu cubit tangannya masing-masing. Sekuat yang kita mau, ya, sekuat yang kita mau. Tangan kanan mencubit tangan kiri. Cubit teman. Coba. Cubit teman sebelah. Jangan. Ya. Jangan. Nanti kita akan jabarkan apa makna filosofis yang akan kita diskusikan. Sudah semua? Sudah. Apa rasanya? Sakit. Rasanya sakit.